channel Afika Ciprut. Aku punya bubuk ajaib nih teman-teman, namanya bubuk fosfor. Ini kalau dicampur di dalam slime, nanti slime kita bisa menyala dalam gelap nih teman-teman. Unik banget kan? Sekarang tonton videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita masukkan 2 sendok makan air, lalu kita kasih bubuk fosfor nih teman-teman. Lalu diaduk-aduk sampai bubuk fosfornya ini tercampur rata sama airnya tadi. Lalu kita tambahkan sabun mandi cair nih. Ini sabun mandinya ini fungsinya supaya slime-nya ini lebih stretchy nih teman-teman. Karena aku nggak punya slime aktivator, di sini slime aktivatornya aku ganti jadi lem takol ya teman-teman. Lem takol di sini fungsinya sebagai pengganti slime aktivator. Jadi saat kalian mengaduknya itu harus benar-benar tercampur rata sama campuran lemnya tadi teman-teman, supaya slime-nya itu bisa jadi. Kalau ngaduknya kurang rata, nanti hasilnya kurang bagus. Jadi kalian harus mengaduknya sampai rata dan tercampur sempurna ya teman-teman. Dan ini dia nih, slime-nya sudah jadi. Sekarang langkah berikutnya, ayo kita jemur slime ini di sinar matahari. Ini slime-nya mau aku jemur di sinar matahari selama 1/2 jam teman-teman. Ayo kita tunggu dulu ya. Ini sudah aku jemur 1/2 jam teman-teman, ayo kita bawa masuk. Wah, jadinya slime-nya bagus banget nih teman-teman. Benar-benar bercahaya dalam gelap. Mungkin kalau aku jemurnya lebih lama daripada yang tadi, mungkin kalau dijemur 1 jam warnanya bakalan lebih terang lagi mungkin ya. Bagus banget kan teman-teman. Kalian bisa coba nih untuk bubuk fosfornya. Ini aku belinya online, di toko online ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.